guys, aku sore ini lanjut mau ngabuburit, mau sepedaan aja di sekitar sini. Langsung aja yuk kita berangkat. Aduh. Menyusuri pedesaan Jepang. Mau nyebrang ke taman. Di taman ini masih ada sakura itu yang warna pink. Terus di atas bukit itu juga ada sakura. Yuk. Parkir dulu sepedanya, mau istirahat di taman sambil lihat ini bunga sakura. Ini di sini masih ada sakuranya warna pink. Hari ini ngabuburitnya olahraga. Masa kecil berat bagi ya guys. Jadi di tamannya ini ada buat olahraga gitu loh ini. Coba lihat sini ada kayak instruksinya. Jadi dipakainya kayak gini. Nah, coba ya. Olahraga ini udah lama banget aku gak olahraga. Wah. Ini dedaunannya warna kuning. Mau ke alat yang satunya ini loh. Ini tangannya silang. Terus di apa ini? Pokoknya gitu deh, duduk silang. Kayak gini guys tempatnya. Oke. Tangannya kayak gini. Terus gimana? Ini kaki ya masuk sini. Ini ya. Sit apa sih ini namanya? Sit up ya? Pull up. Pull up. Pull up. Pull up kan atas. Enggak tahu namanya. Sit up. Give up. 1 2 5. Kalau ini aku bisa. 6 kuat. Biar ini otot perut kayaknya. Terus ada tempat duduk gitu kayak gazebo buat santai di taman. Oh ya, ini toilet tamannya kayak gini, ada jamnya itu. Ini ntar lagi jam 6 mau maghrib. Ini toilet taman. Ini area taman, sekitar taman ada rumah-rumah. Oke, sekarang mau lanjut sepedaan lagi. Mau ke Lawson beli es krim terus pulang. Udah nyampe di minimarket. Di es krim.
es krim. Yang mana ya? Lihat-lihat dulu deh ini. Ini banyak banget pilihannya. Choco Pie es krim. Wah, yang ini juga menarik. Bingung. Mau beli yang ini guys, yang ada rasa-rasa buah. Ini harganya 200. Isi 8 ya? Isi 8 ya, ini isi 8 es krimnya. Mau beli minuman juga. Itu minuman rasa apa? Lemon. Oh ini, rasa lemon 1. Harganya 150 yen. Sudah. Yuk bayar. Untuk apa dong mas? Ini totalnya 605. Oke guys, karena ini udah waktunya buka, jadi aku berhenti dulu. Ini maghribnya di sini jam 18.11. Ini tadi yang aku beli di minimarket di Lausen. Mau minum dulu. Kos. Seger banget, masya Allah, alhamdulillah. Ini aku beli es krim. Ini harus segera dibawa ke apa tuh? Harus di kulkas. Jadi aku mau makan ini aja yang kecil. Ini es krim mochi gitu. Mau makan ini sebentar. Ayo kita buka. Alhamdulillah. Ini isinya ada 2 es krim mochi. Terus ada garpunya. Cobainnya. Kayak gini. Tadaa. Lembut banget kelihatannya. Jatuh. Enak banget. Masya Allah. Jadi dalamnya itu es krim. Es krimnya itu rasa apa ya? Rasa puding gitu pokoknya. Kan di sini ada tulisannya. Rasa puding. Enak, rasa banget susunya vanila, terus rasa susu, vanila, puding campur gitu deh pokoknya. Luarnya mochinya juga enak, lembut banget. Enak kan? Mantap. Mantap. Satu lagi, tinggal satu. Aku. Parwan ya. Es krim mochi lagi. Ini tajil es krimnya udah habis. Sekarang aku mau lanjut pulang ke Apato naik sepeda. Bye bye.